Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan tutorial cara memasang kunci pada pintu expander atau pintu kawat bahan alum, guys. Nah, pertama kita dulu, kita pasin. Pakai 9 menit. Oke. Oke, kurang lebih lubangnya seperti ini, guys. Nah. Oke, untuk sampingnya dibolongin dulu pakai bor. Sudah bolong ya. Oke, kalau sudah dibolongin, kita masukin kuncinya. Ya, masuk, udah slip. Cakep, guys, rapi. Cobain dulu ya, guys, kuncinya berfungsi atau tidak.
Oke guys, kita pasang kuncinya. Ini udah kita mal, udah kita bolongin. Nah, ini kita buat tampilan luarnya yang ada ini. Nah, untuk yang dalam ya bolong. Nanti kita pasang bautnya. Ini dibolin ya pakai mata bor 6 mm atau 8 mm juga enggak apa-apa. Cakep guys, sudah dapat. Jadi koma kita pasang bautnya ya. Bautnya yang gede, yang agak panjang. Set kuncinya coba. Oke. Nah, tinggal setting lubangnya di kusen.